Qatar Airways memperkenalkan laluan baharu penerbangan terus dari Doha ke Langkawi melalui Pulau Pinang menggunakan Boeing 787 Dreamliner bermula Rabu lalu. Syarikat penerbangan gergasi dunia itu melakukan penerbangan 4 kali seminggu dan akan ditingkatkan kepada 5 kali seminggu bermula 27 Oktober depan. Ketua Eksekutif Kumpulan Qatar Airways Akbar Al-Bakir berkata, Langkawi merupakan destinasi terkenal di dunia dan mampu memberi impak positif kepada syarikat penerbangannya. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Dr. Hazri Adnan berkata, pemilihan Langkawi sebagai destinasi terbaru Qatar Airways dapat membantu mencapai sasaran 5 juta pelancong ke pulau itu pada tahun melawat Malaysia 2020.